Sari ini adalah cara mudah untuk mengatasi dan membersihkan noda-noda kuning pada baju, mukena ataupun di celana dalam. Jadi kalau Bunda Sistem mempunyai baju yang degil atau celana dalam yang ada kuning-kuning yang ingin dihilangkan dengan mudah, dengan cepat, ataupun Bunda Sistem mempunyai mukena yang degil ingin dibersihkan dengan mudah, okay, Bunda Sistem bisa mencoba menggunakan cara ini. Sediakan satu ember ember bersih. Kita masukkan air hangat. Pastikan airnya hangat, Bunda Sister. Oke, jadi di sini kita gunakan air hangat. Kemudian masukkan sunlight pencuci piring sini, masukkan aja sini. Oke, sunlight. Oke, kemudian masukkan baju yang kotor yang berwarna kuning, baju yang degil ataupun celana dalam ataupun mukena yang ingin dihilangkan bintik-bintik hitamnya atau tai lalat pada mukena ataupun daki-daki pada kerah baju. Pada lengan baju yang kuning-kuning seperti ini kerah baju kuning, ataupun celana dalam yang ada noda kuningnya. Oke, masukkan aja seperti ini. Oke, masukkan aja celana dalamnya sekalian. Ini nggak apa-apa, ini nggak luntur. Kalau nggak luntur nggak apa-apa, bisa dimasukkan. Kemudian kita rendam aja seperti ini selama 10 menit. Jadi kita biarkan aja selama 10 menit. Oke, setelah 10 menit Bunda Sister kucek-kucek. Dikucek setelah 10 menit dikucek bagian yang dekil, yang kuning, yang bertai lalat. Dikucek-kucek seperti ini. Dikucek aja. Kemudian dikucek bagian ketiak yang kuning, biasanya bagian ketiak sini kuning, dikucek-kucek seperti ini. Pokoknya dikucek bagian yang dekil, yang berwarna kuning ataupun yang bertai lalat. Kelihatan kerahnya bersih. Oke, setelah dikucek-kucek, kita akan kucek dengan sabun mandi. Sabun mandi. Ini saya gunakan sabun Dettol. Ini kita gosokkan seperti ini, gosok-gosok. Pada bagian yang dekil, pada bagian yang kuning, pada bagian yang bertai lalat. Kemudian dikucek. Setelah dikucek akan menjadi sangat bersih. Setelah dikucek-kucek dengan sabun mandi menjadi sangat bersih. Bagian tangannya. Jadi sangat bersih. Kuning-kuningnya langsung hilang, Bunda Sister. Ini di bagian depan, ini kancing. Kemudian bagian ketiaknya pun sudah putih, sudah bersih. Ini bagian lehernya. Ini pun sudah bersih.
Udah bagian lengannya sudah bersih juga. Oke, kita cucuk keseluruhannya. Kemudian celana dalam. Di bagian celana dalam, pada sistem kalau ingin menghilangkan kuning-kuningnya, gosok aja seperti ini pada bagian yang kuning. Kemudian kita kucek. Dikucek-kucek aja 1 menit, yang kuning-kuning itu semuanya akan hilang. Oke. Okay. Oke, di bagian yang kuning. Oke, di bagian yang kuning kita gosok dengan sabun mandi. Kita cuci lagi. Oke, seperti ini aja benar sister. Kucek 1 menit pun sudah bersih. Oke, setelah ini kita langsung bisa bilas. Ini bagian yang kuning-kuning semuanya sudah bersih. Tidak ada kuning-kuningnya lagi. Di bagian leher, di bagian lengan. Ini. Kemudian di bagian ketiak pun sudah bersih. Karena dalamnya pun sudah bersih, tidak ada kuning-kuningnya lagi. Oke, benar sister, jadi mudah saja untuk mengatasi baju putih yang dekil, telekung, mengkena, ataupun celana dalam yang bernoda kuning dengan menggunakan pencuci piring Sunlight dan sabun mandi Dettol. Untuk sabun mandinya, benar sister bisa menggunakan sabun mandi merek apa saja. Itu saja untuk tips hari ini, semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video.